Sebenarnya yang orang tua perlu pahami adalah kalau anak itu masih di bawah 2 tahun, saya sebagai psikolog anak sih tentu kalau masih bisa di rumah bersama ibunya, itu adalah lingkungan yang paling-paling bagus yang tidak bisa kita gantikan. Untuk menitipkan anak di daycare maupun babysitter, dua-duanya punya nilai plus dan minus. Tips amannya yang jelas, pertama kita harus tahu pasti dulu kualitasnya, baik itu daycare maupun babysitter. Tapi orang tua zaman sekarang kan harus bekerja. Kalau memang dia harus bekerja dan harus menitipkan, yang perlu diingat adalah pertama perbandingan antara pengasuh dengan anak, ya. Kalau usianya bayi tidak boleh terlalu jauh, jadi satu pengasuh maksimal 2 bayi. Untuk kita tahu, memang kita perlu survei. Terutama untuk daycare ya, kita perlu survei, kalau perlu bawa dulu datang ke tempatnya, atau misalnya mau coba, misalnya coba 1 hari dulu untuk kita lihat seperti apa, atau kita mencoba beberapa jam berada di daycare untuk mengobservasi kira-kira interaksi para pengasuh di daycare dan anak-anak di sana bagaimana. Kalau memang sudah serap gitu ya, itu baru oke. Begitu juga dengan babysitter. Untuk anak yang lebih besar dari 2 tahun, bisa satu pengasuh bisa memegang 3 anak ya gitu. Jadi ada beda usia, beda perbandingan. Itu dulu yang pertama, perbandingan. Misalnya kita hire babysitter baru gitu ya, jangan ketika pertama kali, hari pertama terus langsung ditinggal gitu ya, karena kita belum begitu mengenal sebenarnya babysitter ini seperti apa. Jadi memang ada baiknya ketika kita mau meninggalkan anak di rumah dengan babysitter, untuk lebih aman kita coba lihat dulu bagaimana kerjanya babysitter itu selama 1 minggu sampai minimal sekali lah, 1-2 minggu itu udah minimal gitu ya, supaya kita tahu oke, mana kurangnya, mana okenya, untuk kita lebih yakin meninggalkan anak di rumah dengan babysitter. Kedua yang perlu dilihat adalah kegiatan dari daycare itu, sehari-harinya apa? Jadi yang kedua itu jalin komunikasi di daycare dengan orang pengurus daycare-nya, kontaknya, kemudian kita bisa tanya ketika di daycare ngapain aja, ada informasi-informasi penting nggak gitu ya. Terus kalau di rumah juga jangan lupa ketika dengan babysitter, kita coba beberapa kali untuk hubungin, selain untuk ngomong sama anaknya, juga untuk tanya ada kendala apa di rumah gitu. Jadi jangan sampai loh 1 hari nggak ada kabar sama sekali gitu. Yang paling penting sih itu sama adalah keamanan dari daycare tersebut. Nah ini orang tua harus lihat benar-benar ada ininya nggak. Yang paling sering nih di daycare anak kejepit pintu, itu paling sering. Ada nggak door stoppernya? Nah itu isu keamanan ya. Memang kalau anak itu di bawah 1 tahun, yang paling penting itu lingkungan adalah ibunya. Dampak dan pengaruhnya memang semua itu tergantung dari orang-orang yang menjaga anak-anak, baik di daycare maupun di babysitter. Kalau di daycare, coba membayangin ya. Di daycare misalnya ada bayi, kan bayi baru bisa terlentang aja ya. Lalu bayi itu kan bermainnya pakai tatapan ya. Tatapan, dengan kita menatap dia, terus kita balas lagi tatapannya, terus dia ketawa ngeliat tatapan kita. Interaksi itu yang kemudian jadi modal dia untuk dia jadi lebih pintar, dia jadi lebih oke dalam berinteraksi. Jadi kalau misalnya di daycare, tapi ternyata para pengasuh di daycare-nya juga nggak terlalu banyak ngajak main, tidak memberikan stimulasi yang tepat, atau karena saking sibuknya kemudian jadi anak lebih banyak diabaikan. Kalau di daycare itu gimana? Mana sempat pengasuhnya kayak gitu ya, natap balik, main-main, dia udah harus ngurus bayi yang lain lagi. Tapi sama juga babysitter ya, babysitternya sempet nggak atau ngerti nggak kalau bayi itu natap harus dibales tatapan lagi? Jangan-jangan ada babysitter yang nggak ngerti juga. Itu menjadi anak juga perkembangannya akan kurang optimal. Begitu juga di rumah. Kalau misalnya di rumah babysitternya sendirian, tapi dia juga nggak tahu apa yang harus dilakukan dengan anak, kemudian anak hanya digendong-gendong saja, misalnya tidak diajak ngobrol, tidak diajak bermain, itu juga perkembangannya akan bisa terlambat gitu. Jadi memang semua kembali lagi bagaimana interaksi si pengasuh dengan anak. Makanya itu kita perlu memilih daycare yang perbandingan pengasuh sama bayinya itu, kalau bayi pengasuh 1:1 atau 1:2 paling banyak gitu, karena biar ada tek-tok itu ya, pengasuhnya itu sempat untuk bermain sama bayi itu, melakukan connection dengan bayi itu, nggak buru-buru ngurus bayi yang lain karena kebanyakan.
sebenarnya di daycare itu kekurangannya itu ya, kalau pengasuhnya itu nggak sebanding jumlah anak sama pengasuhnya. Kekurangannya yaitu anak-anak bayinya jadi nggak terpenuhi attachment-nya. Attachment itu kan fondasi awal yang penting sekali dimiliki semua bayi. Dan terbentuknya cuma pas bayi aja. Ini kita bisa lihat dari beberapa sudut pandang ya, kalau misalnya kekurangan, kelebihan dari daycare, kelebihannya untuk tadi kalau misalnya pertanyaan nyambung ke sosialisasi, itu akan lebih banyak anak-anak yang range usianya beragam, mulai dari yang lebih kecil, seusia, maupun lebih besar. Gitu. Kemudian kalau misalnya dengan babysitter di rumah, ada kemungkinan berdua saja dengan babysitter gitu kan. Jadi untuk sosialisasinya hanya ketemu dengan satu orang yang sama setiap hari gitu. Nah kalau nggak ada temen main waktu bayi, ya udah bisa ya anaknya nggak tumbuh secara optimal ya. Tapi sebenarnya di daycare itu kalau pengasuhnya bagus, perbandingannya anak itu tentunya keamanannya terjamin ya, apalagi daycare itu sekarang ada CCTV-nya. Kemudian kalau babysitter itu keuntungannya di babysitter dia lebih fokus, si babysitter hanya ke anaknya saja. Kalau misal di daycare biasanya satu pengasuh itu megang beberapa anak sekaligus, antara 2 atau 3 tergantung rasionya. Kalau kita bandingkan dengan babysitter, walaupun kita bisa pasang CCTV tapi tingkat keamanannya jauh lebih bagus di daycare yang memang pengasuhnya dan tingkat keamanannya bagus gitu ya. Gitu akan lebih bisa dikendalikan karena daycare itu ada banyak anak di situ. Sedangkan babysitter cuma ada satu anak dan satu orang dewasa yang mana kita bisa hilang kontrol ya akan pengasuhannya bagaimana. Dan juga anak kita kalau di daycare bisa ketemu dengan anak lainnya. Siapa sih teman yang paling bagus berinteraksi? Ya teman seusianya. Ya, mereka akan lebih banyak interaksinya. Kalau sama babysitter, cuman sendiri, nggak ada teman main. Walaupun kadang ada juga babysitter yang pintar ngajak mainnya. Tapi tetap kalau ada teman seusianya, tentu lebih bagus. Kemudian kelebihan dan kekurangannya lagi, kalau misalnya di daycare mungkin fasilitasnya bisa lebih lengkap, dalam artian mainannya lebih banyak gitu kan, dan lebih beragam. Di rumah bisa cukup lengkap, bisa tidak, itu tergantung dari orang tua untuk memprovide-nya juga sih.